Begini, kamu mungkin tidak istimewa di mata mereka. Tapi, dianggap istimewa di mata manusia juga tidak ada gunanya. Melelahkan bila harus mengejar decak kagum dari makhluk yang bahkan tak bisa menilai adil dirinya sendiri. Biarkan saja orang-orang sibuk mengejar keistimewaan yang besar. Kamu cukup berjalan di antara kesederhanaan. Fokus untuk menebar manfaat, mempersembahkan setulus-tulusnya senyuman, sangat sederhana. Percayalah, tidak ada yang tercipta